makan-makan di Imperia Kitchen. Aku cuci tangan dulu ya, permisi. Alhamdulillah, tanganku sudah bersih. Lalu aku cari tempat, di mana ya kira-kira? Hai mas, sehat selalu ya. Nah, ini nih, tempatku di sini nih. Oke, sekarang aku udah duduk, cari-cari promo-promo. Oh, ini pemberitahuan. Oh, kau pesan menu di sini. Oh, promonya Snow Ice. Oke. Masih bingung nih, kamu duluan deh yang cari menu. Udah belum? Nah, sekarang giliran aku. Ini yang promonya, yang depan, Chef Recommended. Oh, ini yang buat takeaway. Kita skip, terus... Wah, dimsumnya nih. Aku pastinya pesen ceker ayam nih, kayaknya dimsumnya nih, kan? Wah, enak semua ya. Yang mana ya? Oh, ini yang makan satuan. Kita makan satuan atau makan sharing nih? Terus ini, oh bubur ayam, enak juga. Mie gorengnya udah pasti enak sih, aku udah pernah nyobain. Terus macam-macam mie gorengnya nih enak juga nih. Lalu apa ya nih, nasi gorengnya. Terus, oh ini macam-macam lauknya nih. Ada sayurannya, ini buat yang ikan ya. Kira-kira aku pesan apa ya? Ada cumi segala loh. Wajib nih Snow Ice-nya. Duh. Minumannya seger banget nih. Oke, kayaknya aku tahu pesan apa. Kita tunggu masnya. Yay, alhamdulillah dimsum aku datang. Kali ini jenisnya itu nama aslinya adalah siomay atau kebanyakan namanya somay. Oke, sekarang aku kasih sambal dulu ya. Cerot. Baik, nah setelah itu aku cocok pakai sambal. Jadi ini sambalnya tuh ada dua varian, saus sambal yang biasa sama saus sambalnya Imperial Kitchen tuh yang ada kayak biji cabenya gitu. Itu juga favorit aku, tergantung selera kalian. Dan dimsum ini bener-bener favorit, kayaknya semua orang suka banget makan ini. Serius, aku aja kalau kesini pasti makan somay ini. Harganya murah kok ya, untuk ukuran isinya 3, rasanya enak, lumayan terjangkau. Kalian harus coba ya. Nyam. Makan. Selain somay, aku juga suka banget makan dimsum ceker atau nama aslinya Fong Zhao. Seporsi cukup terjangkau, harganya 24.900. Dan ini gak begitu pedes ya menurut aku ya, karena aku suka tambahin pakai chili sausnya khas Imperial Kitchen yang ada biji cabenya itu loh guys. Oke, ini beneran enak. Dan kalau aku kesini pasti pesen ini, langganan ini. Ini kayaknya sih ceker, dimsum ceker terbaik ya menurut aku ya. Kalian benar-benar harus coba ke sini. Kalau kalian ke Imperial Kitchen gak makan dimsum ceker, kayaknya gak afdol deh, beneran. Oke, kita makan ya. Alhamdulillah pesananku sudah datang. Ada tumis sapi lada hitam, lalu tumis buncis sapi cincang, dan ayam goreng pedas bawang putih. Ini cocok banget nih buat kalian yang suka sharing sama teman-teman. Yuk makan. Menu lauku pertama kali ini adalah tumis sapi lada hitam. Ini beneran enak.
dagingnya empuk, lalu ada tomatnya, terus bawang bombaynya. Ini kuahnya benar-benar gurih, serius. Kali ini aku makannya sharing pakai lauk ini dan yang lain. Beneran enak banget ini, serius. Dia rasanya agak-agak pedes tapi nggak begitu pedes. Menurut aku sih ini nggak pedes ya gitu. Nah, ini menu favoritku kalau aku kesini. Salah satu menu favorit yang aku pilih. Oke. Kalian juga bisa kok makan sendiri, nggak mesti rame-rame. Oh, rasanya, cobain ya kesini ya. Nah, akhirnya datang juga. Aku pesan sayuran untuk sharing. Untuk kali ini sayuran aku pesan adalah tumis buncis daging cincang sapi. Dia itu buncisnya enak, pas dimakan tuh kriuk-kriuk, terus pinggirannya ada tomat. Nah, terus kalau nyobain daging cincang sapinya itu lembut, rasanya enak tenan. Dia itu nggak begitu medok ya, jadi pas banget. Apalagi kalau misalnya aku campurin pakai chili sauce yang khas The Imperial Kitchen and Dim Sum. Itu endes banget, serius. Asli enak banget. Nah, ini langganan aku sama teman aku. Makanan ini juga bisa buat sendiri, tergantung. Kalian memilih yang sendiri bisa, buat share juga bisa. Kalian harus kesini ya guys, coba ya. Nah, untuk selanjutnya menuku adalah ayam goreng pedas bawang putih. Di sini pedasnya itu menurut aku sih nggak pedes ya, cenderung nggak pedes sama sekali karena cabenya ya sedikit sih aku lihat sih. Yang lebih banyak tuh memang bawang putihnya. Ayamnya mini alias kecil, terus bawang gorengnya kalau kita makan tuh kriuk-kriuk, berasa banget. Nah, untuk kalian suka pedas, mungkin bisa ditambahin saus sambal atau balik lagi ke chili sausnya ala The Imperial Kitchen and Dim Sum. Nah, di sini enak sih. Yang aku paling suka bawang putihnya. Jadi bawang putihnya digoreng gitu rasanya gurih-gurih banget. Gitu. Ini menu wajib aku ke Imperial Kitchen dan kalian harus coba. Ini chili sauce ala Imperial Kitchen and Dim Sum. Harganya Rp25.000 untuk kalian yang bawa ke rumah. Di sini dicampurin lauk dan sayur. Ini enak sih. Beneran enak. Nah, aku cobain yang ayam pakai sambal. Rasanya yummy. Nih. Kita tuang ya sambelnya ya. Serius-serius ini enak. Gurih. Luar biasa. Kita tuang. Bener-bener enak nih. Ini favorit aku sambelnya. Mantap, mantap. Bisa juga dicampur dengan lauk yang lain ya guys. Kalian harus coba ini, harus banget. Nah, ini makanan penutup aku, snow ice cookies atau es salju cookies. Harganya Rp27.900 per porsi. Di atasnya ada Oreo, bawahnya lagi itu es krim vanilla, ditaburi dengan banyak kacang dan coklat. Esnya sendiri rasanya es kopior, enak banget. Ini langganan aku banget nih, snow ice cookies atau es salju. Bener-bener enak nih, favorit aku banget. Selalu aku makan ini kalau setiap ke Imperial Kitchen. Recommended banget, kalian harus coba ya. Nyam 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 nyam, seger loh nih, beneran seger. Alhamdulillah. Nah, aku makannya kayak gini nih sharing karena emang porsinya banyak ya. Alhamdulillah kenyang. Sekarang waktunya kita pulang. Happy birthday Imperial Kitchen.